acara selanjutnya sambutan penerima dari Bukang Rakyat Kota Padang kepada Mahlunas Informat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saya pribadi dan atas nama pemerintah Kelurahan Wati Rota Parang sangat mendukung kegiatan seperti ini. Meskipun di luar sana ada yang mencapnya sesuatu yang bid'ah, tapi saya secara pribadi mendukung. Karena itu tadi, inilah momentum kita menjalin silaturahim, menimba ilmu, dan mempertebal keimanan, serta terus meneladani akhlak mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang majelis yang saya hormati, mengingat karena saya bersyukur banyak sekali majelis taklim, saya hanya ingin menyampaikan bahwa pada hari Jumat lalu Bapak Kepala Kantor Urusan Agama telah menyelenggarakan suatu kegiatan di Masjid Al-Muminun, yaitu terkait penyerahan bantuan untuk majelis taklim dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Satu-satunya di Kabupaten Wajo yang mendapatkan bantuan majelis taklimnya. Oleh karena itu, sebagai stimulus kepada majelis taklim lain, sekiranya belum memiliki SKT, yaitu surat keterangan terdaftar, tolong diurus secepatnya. Mana tahu di belakang hari akan mendapatkan juga bantuan sekaligus pembinaan dari Kementerian Agama. Hadirin yang saya hormati, insya Allah yang akan membawakan nanti ceramah atau hikmah murid adalah Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe. Saya mengajak hadirin untuk bersama-sama menyimak dan mengimplementasikan apa yang disampaikan nanti beliau pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya yang saya ingin sampaikan, kita nasabah Mikana Wita Kipas, ini adalah musim, boleh dikatakan sudah musim kemarau. Utamanya para ibu-ibu, saya titip pesan untuk berhati-hati dengan bahaya bencana kebakaran. Karena beberapa waktu lalu di wilayah kami di Capawenga ada insiden kebakaran. Meskipun tidak terlalu besar, tapi efeknya lumayan mengagetkan dan lumayan juga merugikan. Jadi saya sampaikan kembali kepada ibu-ibu untuk mewaspadai bencana kebakaran ini, mengingat kita sudah memasuki masa musim kemarau. Terakhir yang saya ingin sampaikan, kita sudah mendekati pesta demokrasi pilkada serentak, di mana untuk masyarakat Kabupaten Wajo akan memilih pemimpin di tingkat provinsi, yaitu gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Olehnya itu, saya mengajak para hadirin sidang majelis, mari kita sambut pesta demokrasi ini dengan sukacita, dengan riang gembira. Jangan menciptakan perpecahan, lebih-lebih permusuhan di antara kita.
Karena ini adalah pesta demokrasi, maka saya mengajak untuk bergembira ria dan selalu senang. Mari kita sama-sama menyambut dengan suasana hati yang riang gembira. Nah, sebab tidak menutup kemungkinan si Bolaki berbeda pilihan, dan itu merupakan hal yang wajar. Sekiranya itu yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dengan keterlambatan karena begitu padatnya rangkaian-rangkaian acara, sehingga saya mohon maaf sekali lagi dengan keterlambatan ini. Selanjutnya tentu terima kasih banyak atas kesempatan waktu yang diberikan atas nama Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Wajo, yang kebetulan ketua umumnya adalah Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Di beberapa bulan yang lalu kami semua berkumpul di seluruh Indonesia dalam acara muktamar Dewan Masjid Indonesia untuk bersama-sama merumuskan berbagai program-program untuk terus meningkatkan tata kelola manajemen masjid kita di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Wajo yang kebetulan saya tahun lalu diberi amanah untuk menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Wajo. Alhamdulillah Ibu Bapak, khusus kita di wilayah Kabupaten Wajo, saya ingin menyampaikan bahwa sejak lahirnya peraturan Bupati yang kita wujudkan, dan mungkin ini satu-satunya di Indonesia peraturan Bupati yang mengajak untuk bagaimana menstandarisasi masjid-masjid kita, dan sekaligus bagaimana upaya-upaya untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah kita bisa merasakan dan melihat perkembangan masjid-masjid kita ini cukup termotivasi. Ya, pernah kita undang seluruh pengurus-pengurus masjid bergilir per kecamatan untuk menyampaikan peraturan Bupati tersebut, dan alhamdulillah ternyata efeknya luar biasa. Ya, utamanya masjid-masjid kita ya hampir semua berbenah, baik tempat wudhunya, tempat buang hajatnya, ya sarana prasarana tempat imamnya, kemudian semakin mempercantik ya dengan segala interior. Alhamdulillah ya banyak tamu-tamu kita dari luar memasuki masjid-masjid kita. Alhamdulillah cukup membanggakan kita, karena hampir 800 masjid kita di Wajo, alhamdulillah sudah jarang kita dapat masjid-masjid yang tidak terurus WC-nya, tidak terurus tempat wudhunya, ya, karena ada hal-hal kecil yang kadang-kala kita abaikan. Ya, kadang saya kritisi Bapak Ibu kalau ada masjid yang selalu mengumumkan saldonya 50 juta, 100 juta, padahal WC-nya tidak layak, ya, tidak diperhatikan, tidak bersih, ya, napaki madepe mesengi nih, ya, makeboni buntu nih, ya, bakang
mega dega kepala cakna, ya kerang-kerangnya sudah bocor-bocor, ya itu pun ibu-bapak mau kasih bawa bang laleng, ya padahal siagamnya linar kerangnya selai lampu-lampu kadang berapa bulan tidak ini sampai yang ada di dalam toiletnya angkani pempersen angkani sakar pekoro dega murusui, ya padahal kalau kita ke mall bapak ibu angkami tokoro bertugas monro tikacingi, ya di tempat-tempat yang lain begitu juga, ya alhamdulillah ini semua bergeser mindset kita menata kelola masjid kita. Yang kedua, bagaimana memakmurkan masjid, kami selalu serukan dulu bagaimana masjid-masjid menghadirkan taman pendidikan Al-Quran. Ya, karena pasti di sekitar masjid kita ini, pasti masih ada anak-anak kita yang buta aksara Al-Quran. Bapak-bapak, pasti ada yang tidak lancar lagi bacaannya. Tidak fasih lagi atau tidak tepat lagi bacaan tajwidnya. Ya, ibu-ibu juga begitu. Ya, apa salahnya saldo kas tadi yang selalu disebut itu di maintenance, ya digajikan orang untuk mengajarkan anak-anak kita, bahkan kalau perlu ada madrasah dinianya, ya anak-anak yang dari sekolah umum, ya antara asar sampai maghrib atau maghrib sampai isya, ditambah lagi pengetahuan umumnya, karena di sekolah umum itu semakin berkurang pengetahuan-pengetahuan umum anak kita. Ya, maka dia mengalah ta'ala atika ki saleng wija-wija madodon ni fadisengena madodon ni ampekedona, ya madodon ni keimanana madodon ni ekonominya, tidak ada yang bisa diandalkan, ya apalagi dengan zaman sekarang ini bapak ibu, luar biasa godaannya, luar biasa teknologi sekarang ini bisa merasuki anak-anak kita bapak ibu. Jadi maka itu siapa tahu ada sumpulolota keluarga tak yang tidak mampu membayar, bisa dilaporkan ke saya, nanti saya yang bina, ya. Jadi saya kurang lebih 20 anak di sana, pondokan di situ, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sekalian, siapa tahu masih ada keluarga-keluarga kita yang tidak mampu, ya silakan dititip kepada saya, insya Allah mudah-mudahan itu semua bisa menjadi amal-amal jariah buat kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya hikmah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Bapak Kiai Muda Muhammad Arsyad S.Pl.E. Kepala Kantor Pemusat Agama Kecamatan TP. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashamihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang terhormat Alena Tamalabita, Ketua Dewan Masjid Kabupaten Wajo, yang kita hormati bersama Tamalabita Bapak Lurah Matiru Tamparang beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati pengurus masjid dan panitia pelaksana peringatan maulid pada malam hari ini,
yang alhamdulillah nasaba akuragana gangkanna natomat dapungeman ang hilalanna ia onrongin dan alhamdulillah yang memiliki kemuliaan yang terbesar malam ini adalah tentu alena ru'yamanan. Yang saya hormati seluruh jajaran lingkup kantor urusan agama Kecamatan Tempe yang sempat hadir, seluruh unsur majelis taklim yang alhamdulillah cantik-cantik mana sebagai agama geretak bukan ni mah. Hadirin hadirat yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Yang kedua, mari kita bersama-sama senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan kedua hal tersebut akan meningkatkan posisi dan taraf kehidupan kita di muka bumi ini sampai kelak kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Tama-tama labiki sila suara malabiki jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ammaulukan ia angkai ifafole iwani. Saya yakin dan percaya net nalepe fole ritan luegau. Angga iya ro afol polengan nari tella ammaulukan mabiasa ifan kedua werekada. Yang pertama adalah sebagaimana yang tertulis di spanduk makadai okina maulid. Maulid itu minimal dua kau na tampu. Dan yang kedua, ia angkai mabiasa rifake ia nari tu maulud. Maulud. Na agar ia sang maulid, saisana katana ia nari tu majello i fole riwattu nania onrong aja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah nari ku ifahani nasi bawai madeceng di samping hikmah ia angkai furengaran peto malabita rodenre baik pak lura makuto faru alena to malabita ketua dewan masjid, maka insya Allah mamadaini bukum riyal al-resu sebagai hikmah peringatan maulid kita pada malam hari ini. Nah, ada di antara maknana yang pertama adalah Nabi tak dilahirkan pada masa tahun gajah. Cocok ni gerobok. Ya. Yeah? Cocok ni dia. Nah, ia kia angka fasabaranna nari telah tahun gajah. Rilalanna akuran malaki'e. Narampi fa'allahu ta'ala.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan seterusnya. Magi naritala tahung gajah. Irisengi makada irwattu mailo narijadian Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkai tentara maggajah yang dipimpin oleh Abraha. Mangujulok kita namak kamelo mancur ikapayu. Na iya kia aga fasabaran na Abraha namelo mancur ikapayu. Ternyata narikku itimpai itangnya isejarewing yeritella Abraha salah satu panglima perang yang sangat luar biasa yang kemudian dipercayakan oleh rajanya untuk menguasai satu wilayah yang kemudian wetunna furana kuasai irsid di wilayah nakai alena mancaji raja Fure napka alena mancaji raja na karena ia luar biasa dari sisi perekonomian jago landa madeti naitai situasi na tanah Mekka wattu-wattu tamme datau lo kecilnya tak baik lalana sejarewi maka da juki malah haji wai igana nasa tau juka kita baik juka kita na Mekka juka kita baik bersiarah gangkan nama pikiri Abraha fit kucarana na wadding iya malah iya ruto pulim aja tanda ki Mekka juga kuni kampuku na juga alhasil apa yang terjadi Abraha mebu itan dinang Ka'bah mebu Ka'bah pada pada di ogie maku kue mereka tu mebu Ka'bah iya ke Ka'bah kue mesti Ka'bah di katuk kesopin macam ni idah nana Ka'bah ternyata angka memang sejarah dari ulo angka tu mebu duplikasi. Apa yang terjadi Abraha makin buka benaitai Ka'bah benaitai baitul lewe ia riepui fuler di batu mabolong di batu biasa ni kemudian hanya bersebar bentuk segi empat tidak ada yang terlalu luar biasa menurut pandangan sekasat mata. Yang karena Abraha mebu isi di Ka'bah untuk menandingi itu dari mana minaz zahabi wal fiddah mebu ibole riula wengi salakaiwe semua batu-batu yang mulia nalai na pake makibu tandingan untuk Ka'bah dengan niat dan tujuan serik pamengi wadini tak giling akin narufa tawwe taniana kita nama kajoka yang kepahajoki di kampung. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Ternyata nisengi arah Quraisy duplikasi di Ka'bah. Yuk ke mangga biang haji kuru Ka'bah nonane Abraha. Yuk ke mangga biang haji. Yuk ke jang. Ini dapat terus. Macai i Abraha. Nah sahabat yang pertama dia berhasil geteng itu egai juga untuk siarai mide kampunna dengan tujuan meningkatkan taraf perekonomian. Yang kedua we makin antara kurisa i juga. Madota-dota. Ngangkan nama kadai aish. Melo kak manjur iru kakma. Melo kak manjur. Itu adalah riwayat pertama. Kemudian ringkas kisah. Abraha dengan tentaranya melalui gajah kita na Persia dan dikirimkanlah gajah yang besar ia naruna tiwi yoka kita na Mekah yang namanya invasi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Apa yang terjadi? Nariku angka sedi tentara sedi kekuasaan melu manjuri sedi situasi di lalana tasi di kampung yakin di dalamnya terjadi penjarahan. Nah hal yang kekana tepun tania ya rumawang kak bewe mancanya sasaran ya kipah hasiminna agakan nafak benuai mancanya persoalan mana. Nah termasuk diantara yang dirampas adalah seratu untana nenena Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib.
kemudian ringkas ajana nama lampe icarita jero iri pekin furana nala seratu untana naulini makutana ni Abraham kada man sayyidu hazal wad ni ka punggawa na iya kampungi ni ka nasa punggawa na iya wilayah ni ka punggawa na iya lambay tanah Mekah dan karena ipodang Mekah da punggawa na iya narito Abdul Muttal asan ulir ka dan karena yuli famuluta Abdul Muttalib yuk kasiolo Abraham Abraham waktu najuk kai pasadangan kadira kursi kerajaan naiyati apa yang terjadi ketika famuluta Abdul Muttalib hadir datang mengolo loki alena dekna barani Abraham tudang kika derana gamkan na nere tudang maka da sibawa ni tudang yawa nasaba idi nasab melu upa tudang yasib macai manang itantaraku iya tudang yasib dek sedalaga kami tadi bapak yang dirahmati oleh Allah. Dan karena tudah yawa, kenapa seperti itu? Karena ada Nur Muhammad yang terpancar fulih riwatak kalena famuluta Abdul Muttalib. Apalagi yang terjadi? Maka dai Abraha Abdul Muttalib. Angka kak kumayye melo kak mancur ikakbay, niga punana yarukakbay. Niga penguasaan yarukakbay. Maka dari Abdul Muttalib tania iya nasa naidi je nasa punggawa na kampung nasa iya punggawa na kampung tapi tania iya punna iya rukabai ni ga bale punna iya rukabai de gagalain sangat inna fa Allah ta'ala fungi nasa mampunan iya naro naritala baitullah jadi akan akatata maka dari famuluta Abdul Muttalib ia akan takut yang penting alaka seratu untaku ia angkenal tentara kalau sungguh tak kakak ia rukam bayi tanya urusanku fawallahu ta'ala punna urusan nama tu fawallahu ta'ala dan karena apa yang terjadi maka dari Abraha we Abdul Muttalib wa sekunasan tau hebat tau jago ternyata kau adalah orang yang materialistis agak kamu mi bawa mengerang untamu mi bawa mengerang dia mengerangi kekuasaanmu wilayahmu maka di pemerintah Abdul Muttalib dek napak waro saya hanya bertanggung jawab di lokasi ini na iya kia nariku akan tamu meloku mancur ikak baywe funana kak baywe matuk mewah funana kak baywe kan iya hasil ringkas kisah apa yang terjadi bapak ibu yang dirahmati oleh Allah iwirini untana gangkan nama beri pengumuman famuluta Abdul Muttalib wahai seluruh penduduk Quraisy indri mana kiki bulue nasabah angke Abraham melo mancuru ikabai ia narunak kada pengallahu ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil nasabah ia mananna penduduk menri mana kiki bulue nafakusungi tanah Mekah melo imite situasinya tentara Abraham jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama. Nah, kada mangkai hikmah peringatan Maulid ya angkai fafule ila lanna ya wadni na iya ka baywe onrom aja jinanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada zaman gajah di gagalan yang perlu ipakiasa ya nari itu sangat inna ipakiasa iparengaran ni lor sese arajanna pun Allah taala sininna ia angke asita gatungan nasi bawa ta'ala atta selama ipasanri ikipun Allah ta'ala maka insyaallah nawiriki pun Allah ta'ala perlindungan kapan dan dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua tak nampeng agak waktu pemeluk menrik denre nampan nampan idewe dena biji tak maka nasi kue tani riki waktu nampaknya dia nabi jika ia biasa ke biji ke maka dah sikwe menek jadi tak nampaknya tak nampak itu seterana ya rudepan atau tamak kicara mew ya kuang kena mantuk mata kotak ko efendri menjadi tak maka dah ya uruna bapak ibu yang dirahmati oleh Allah yang kedua nabi tak ijajan kita namakan fakutanana magi nak kita nama ka ijajan nabi tak magi nak tanya kue cepat wina
Maagi na tayo niya, kuya, matiro ka, parang niya, ilayang namin ka. Ternyata, menurut ke Haji Bahauddin, iya ruka bayi, angka asitong kecengang sejarah nasi bawa Baitul Ma'mur, iya angke nonroi malaikat iman tawafu. Nah, kada ada ya, sebelum nataruh pun Allah Ta'ala Baitul Lailu kita namakka, sejarahnya malaikat pertama si Tuhan na si bawai pun Allah Ta'ala ki arasun. Maka mani nanunno malaikat kangkan na tuki amirajakannya wattunna amirajat nabita malaikat Jibril tidak mampu melewati batas tertentu. Makin ada oleh liwangi batas tertentu, ini ada kaitannya dengan Baitul Ma'mur yang diberikan oleh Allah kepada malaikat. Makai malaikat ini, wattun namelo pengallah ta'ala pancajiwi Nabi Adam. Ada nabi kok malaikat ini, maprotes i malaikat ini dalam tanda petik kadang pengangkat maraja. Ini adalah hikmah yang terwati ilolong. Maprotes i malaikat ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka di malaikat qalu ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Puan mangga si tamelo pancaji rupa tau ia angte wa dijagi masa semina puji mi mangkagai na puji mi macerite we na puji mi sibici-bici na puji mi makasulak-kasulak. Itu adalah kondisi malaikat yang semestinya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, dia kena sitina aja malaikat ini aku tanah ya. Ia naruh terakhir, nak kadana malaikat ini, nak kadana Allah Ta'ala, inni a'alamu ma'ala ta'alam. Karena faktor pertanyaan malaikat inilah yang merupakan mabiasa irampe makadama protesi malaikat ini, ifanonno idarajakna malaikat ini, yang semula tinggal di aras, gangkana nonno ikiawana aras, gangkana dibuatkanlah Baitul Ma'mur sebagai pusat peribadatan penyembahan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengajana lo ke kurini iya manan rupa tauwe. Narikku angka sikji sewa-sewa ajak mua natal liwa batetak ma protes. Ya bu ya? Ya bu ya? Ajak mua natal liwa batetak ma protes. Sedangkan lagi malaikat iba nonno fangkakna nasabak na protes ipo melamtak. Ya Pak Di? Aku rade? Urekak macara masyagai masini. Antara kak macarama, engkau memprotes. Nasang ustaz aja nak bahas iya tu. Nasabak peranan senasang pembahasan anak-anak nasa iya tu. Namu anak-anak disentuh. Persoalan fikih bicara, weh maka dekat Masya Allah. Sisa nampura kak macarama, utani jamaah yang munri maka dekat tafaha. Biru nangi bicara nasa nampan ustaz weh telinga maka dekat cedenin naja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, itu tadi malaikat ya. Yang kedua, bagaimana posisi manusia? Ia dosa idir rufatawwe. As-salatana fanjaji fawallahu ta'ala famulutak Nabi Adam natari kilalanna suruga. Natari fawallahu ta'ala kilalanna suruga. Dijaga susan munru famulutak Nabi Adam. Manyama papena dinna manyama situasinna nasaba iya manenna na cinna iya angka mana ni kiolon na iya dia tak dampeng ke apa yang terjadi. Maka dari Allah Ta'ala wala taqraba hadhihi syajar ajak lalu ada muat depiring iya ajukajum ajak muandri na iya dia ringkas kisah tak dampeng ke meraja. Ternyata tergodai pengelutak Nabi Adam. Ibu, tergodai pengelutak Nabi Adam. Niga godai? Hah? Niga godai? Iblis. Tak dapat ngegak maju tanaiki nasabah salah faham ngamaki. Madarian ke maksada pengelutak Nabi Adam nan ribuah kuldia nasabah godaan na pengelutak hawa.
Ya, madarin ke pancari itu makro di. Padahal makaripun Allah Ta'ala fawaswasalahumas syaitan. Kedua-duanya digoda oleh setan. Jadi tania pemulut tak hawa godai pemulut tak Nabi Adam untuk pegawai pelanggaran ilau di Allah Ta'ala. Ya, kipah keduanya digoda oleh syaitan. Magi na pegawai pelanggaran ni pemulut tak Nabi Adam. Tak dampak ngekak. Kuni mondro perlu ipahan nasi boy madece. Betulna kita naik jumpa Allah Ta'ala. Ya Adam, magi mu andre, magi mu fitoi yang kewacar di sisim. Maka dari pemulut tak Nabi Adam. Wa izzuka ya Rabbi. Nasabak palabiramu efwa. Ma azunnu anna ahadan ayyakhlufu ikakadiba. Saya tidak pernah menyangka ada hambamu yang berani mencatut namamu demi memuluskan kepentingannya. Nah, karena mangkai, ia mani fawandri, ia agatewe, maka mani iblis, na angkai pun Allah Ta'ala, mapakpi pasabaran na yang ngacangi mufidok, ngacangi muandri, ya roi kajum. Jadi na kiwi mani, na fahaki mani, asal na pun Allah Ta'ala, nagudai pamulut tak nampai tergoda pamulut tak Nabi Adam. Wetunna na bagaimana bicaran na iblis tanpa menyebut na, nama Allah, pamulut tak Nabi Adam tidak pernah tergoda. Ya tonaro ini madari mega kecece di setan. Dan itu kutempe pemidora seliwang palina manorana mani sapamparu. Manyana tanah si tolo dia runtuh tapi kitempe di gagah. Ya. Kenapa ade? Wei madari kita kalu bagang karena ibadah senepung demi untuk memuluskan kepentingan kita. Ini wak bicara pemilihan bupati, pemilihan legislatif mau bicara. Kada mati. Itu loro, betul na lumak pilih tu we. Dua telu bola yang dideki maka dah. Iya matu ta pilih ya. Sebab insyaallah ini pilih. Si senang kasih calo lagi menre. Iya matu ta pilih wah, bah insyaallah ini matu pilih. Ya. Enggak apa bro. Dia kata ni. Padahal makdai bacaan agama dari seseta ini umat selangi ajak lalu tafati insya Allah narikudit namana satu lepa kejadian. Tak kada mati upaupan na tafati insya Allah berarti yurminuhi tafugaw memang kita sudah yakini akan kita laksanakan. Kalaupun kita tidak laksanakan tentu ada sebab yang membatasinya sehingga tidak kita laksanakan. Selama macin namo kipigo insya Allah na yakin ariku itan tuang ini makada manasanya di upigaw itafwadi makada insya Allah. Pada hakikatnya posisi kita sama dengan iblis ketika menggoda fakultat Nabi Adam jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi matu insya Allah nasabat dua mi calon ajak lalu takadumana mi sidina takadumana. Iya. Iya. Eh Bapak Ibu, saya harus netral ya nasabah, saya termasuk lingkungan ASN. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, karena pelanggarannya fa'ulutta Nabi Adam, ia naruni suruh nonno masuk poliki surugana nonno kita naik. Sarip pamangi fa'ulutta Nabi Adam dan seluruh anak keturunannya. Tetap imakan ya, peringaran nama kedepung Allah Ta'ala pancaji ni, onrong alih sungan lah dega galeng sangat inna pung Allah Ta'ala, iya naruna taruh pung Allah Ta'ala, inna awwala bayti wudi alin nasi lalladhi bibakta. Iya naruna taruh pung Allah Ta'ala, sipi onrong, sipi bola, ritelah, kakbayu di sisi ta'i di pemasalannya. Dari sekian perjalanan kehidupan manusia, maka mula nenek tak Adam sampai kepada Nabi yang ke-24 mainkan masyarakat pusat yang kan dari utusu inabita rita namaka, kejadian inabita rita namaka,
seripam mengi lesi fasengaranna parengaranna patuwe makada angkar yasang pom Allah taala dan niya nabita riwattu na tampan na ditelai agama asalengan maka insyaallah malomo disesena nasaba angkai baitullah menjadi napaktilas perjalanan sejarah ketauhidan bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya narupa sabarengna sehingga nabita ijajangi di tanah Makkah. Kemudian yang kedua maulud angka siriasan maulud iarulitallahi maulud ianaritu anak yang dilahirkan majelok ni langsung laukin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ianarunak kadapun Allah taala kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Fuadik Muhammad nasabak palabiran na niya pamasina pung Allah ta'ala saripam mangimujat yurim yanar pasabar na tumadapungang iwanye termasuk rangkaian acat yuriman nasabak angkana nabita iyagi ang kilebot na iyakanayu. Bahkan maka dari pengulutta Imam Ali ni ini ditau maka lebih aja jingenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafidoi amulukeng gangkanna icaritai ibicara bikisana sejarana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek nama te ia rotasi dia tahu sangat dinai nalulangi tepuk nama ngololori pengolah ta'ala. Yang kedua makanya pengolah ta'ali ia rolafut tahu insyaallah rifat tama'i tilala surga pammasina pengolah ta'ala bi ghairi hisab ia adanna pengolah ta'ali bapak ibu yang rahmati Allah ia taruh pasabaran anak perluki mariah. Jangankan ini umat selengi tanya lagi seleng mariumi mawan nasabah aja jenna nabita iwering siaga egana baraka Abu Lahab magi ya Abu Lahab amorena mojek nabita amorena jadi maka jika peringat ratu iya maka deh detu nawad dikimak denuang malakdek 100% namuki keluarga tak perlu tuki maka liputu amorena nabi tak manca jibali kisesin apalagi aku engkai urusu ay nakadaya pami semanang ya kalitutuki bapak ibu yang dirahmati oleh Allah maka Abu Lahab tanpa tiada adil halin bahkan disebutkan dalam Al-Quran ya rafangulu tak ya Abu Lahab waktu nanyagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syukur yuna gangkanna napa meradeka atanna apa yang terjadi nasaba acat diuriyonna nasaba napa meradeka atanna sekalipun ia senantiasa memusuhi Nabi nacangi ipakadde ipalepang agama asalengi dan mati dalam kondisi yang kafir bahkan diberikan cap di dalam Al-Quran secara khusus bapak ibu yang dirahmati oleh Allah apa yang terjadi menurut riwayat yang disampaikan di dalam kitab Sahihu yang disampaikan dalam Sahihu Bukhari apa yang terjadi suatu ketika pengulutta Abbas sila suranna Abu Lahab ya antik tama sallam nadukung ina bintah katulutulut naita Abu Lahab nakutana makada kaifa haluka ya akhi maga tu keadaanmu maku kue padarani makade Abu Lahab ana finnar ya angkaka kilalan naranaka kakak kilalan naranaka. Tapi dia apa yang terjadi? Maka dari Abu Lahab khusifa ilayya itulli isnainin li'irataki suwaibah nawirika pengallahu ta'ala allumurlumungan naringangani facallaku pengallahu ta'ala ritungka-tungka as-sona as-sening nasaba amkana upam meradeka suwaibah kafirik
Na iya kia mariyo iwetun na jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ternyata ia tetap diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi wasana ini umat salam. Alhamdulillah. Mariyo manak ki. Jadi wi Nabi yang kena ibu kau yang aku lukang ni sini nak ia angka usaha nak iwan ni angka toki malay na tiwi iyare kena de yang penting angka hadere mario na sama aja jingan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka insyaallah akan diberikan kemuliaan oleh sisi napa Allah ta'ala. Fangulutlah Abu Bakar pakai kedai ni gini kita ibu kau yang aku lukang ni maka insyaallah si bawa kak mati kilalan na surga. Ay, alhamdulillah. Ego baru kalabiran. Ego pa kalabiran. Ifu gaw in, amulukan niya. InsyaAllah, tatay 10 ufanya. Dia pa nang pimamula, dia pa natama kay Tina. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mati na to perlu mario na sabai jajang ni nabita. Maka da sifat Allah Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alami. Ni utusuku Muhammad sangadin na mancaji famase laur sinim na alam. Agan na nabita mancaji famase. Ia manan na angkai asita gantungan na alina mancaji famase manan. Ale na mancaji farmasi, kedo-kedo na mancaji farmasi, keluarga na mancaji farmasi, ajaran yang dibawa mancaji farmasi manang kepada siapa? Kepada seluruh alam yang namanya alam adalah sangadinna pengallah ta'ala mancaji farmasi manang ni Nabi tak lauri seluruh alam Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ale na Nabi tak mancaji farmasi, Ibu. Ura taruntu bapak itu rupusana ura magaga bauna asli na bauna iya iya rupusana Nabi tak bawang mancagi fabura nigi-nigi tau menong ima padi babuana nenong ipusana Nabi tak bahagi padi babuana ya ku ini kita coba gara menong ipusana bapak tatambe padi babuana ya. Khalid bin Walid, salah seorang pahlawan dan panglima perang Islam, apa yang terjadi? Ternyata rilalenna fabekenna angkafitul lampa gemakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natiwi gangkanna seluruh peperangan yang diikuti dikna angkanikala fabruta Khalid bin Walid. Nah kadang-kadang barakatna alena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magan ini makukun adik digagan Nabi agaknya yang ketening ibu agaknya yang ketening maka daipun Allah Ta'ala wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihi ni gaga ni nafigau ipun Allah Ta'ala ni nacallai pun Allah Ta'ala sidi atas sidi kampung sidi wilayah selama angkamui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wa kisibawah. Nabi itu cara nama kupiwa si bawa Nabi itu digagalanya sangat dinna fami gaib baca salawat laukin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, fami gaib baca salawat. Ia narupas sabarana ya puto meli puto baru mak barasanji ki. Abarasanji ki budi? Ini ke mak barasanji? Kau imam. Menrek bola baru ki mak barasanji nang kasih baru-baru mak barasanji botim baru mak barasanji angka tuduhanna minimal ifuadai irampe-rampe sejarana nabita ibace salawae mamagi-magi na angkai tatema-tema ikilalan na adita faringarangin na niya fakpujillau ki nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka insyaallah sininna ia angkai ifugau wat dimana ki namasai nafas salama ki pungallahu ta'ala. Mega nama kami, nadi apa baca? Terakhir baca pura di balik.
furati namitta manjaji famase. Apalagi yang terjadi? Maka dasi namitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi-nigi pojika sibawa ka mati kilalanna suruga. Fikui carata mapoji loki nabita yanari tu ifugaui salompena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mastatatum sesuai dengan kemampuan kita. Yanaruna kadapun Allah Ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ibahas di jolong cedek pacapur itu tapi minta. Maka di pun Allah Ta'ala laqad kana lakum dekna kadapun Allah Ta'ala laqad kana alaikum. Aka betuan iya ro la kada kana lakum majallu imakada na iya nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikuatkan kedua kali dengan sesungguhnya lakum majapunna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam akacuireng malebi aganna ya ceri nabitta tidak semuanya mampu kita ikuti, tidak semuanya bisa diikuti, iya to misi cocok si bawa pada atas. Ibu, ya Nabi kita ada riwayat yang menyebutkan istrinya terdiri dari 9 orang. Ada yang mengat riwayat yang mengatakan 10 set di Benena. Mereka anda. Kakak menung makiri bapak bro. Degaga. Magina degaga. Denulli. Dan memang itu pengkhususan kepada Nabi. Kalaupun kita mau tambah bapak tak ada pengagak taruh bukan rebu lalen sebab makro itu ada perintah ada petunjuk nak buangnya agak lalena makro itu Allah Ta'ala masna dua wazulasa waruba tiga atau empat, jadi silakan bapak saya bertanggung jawaban yang saya ucapkan apalagi ya kepala kau silakan dua tiga atau empat mantra seni matang sumana matang sumana. Iya, iya, iya. Boleh bu ya, boleh dua, boleh tiga. Ay, ada lila anak ni. Iya. Ketika ya ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari posisi ini laqad kana lakum bukan alaikum, maka insyaallah dia jaga persoalan ditujuna ya Rabb. Ini kata persoalan. Nah, kadang-kadang laki-laki menikah dengan tujuan membahagiakan istrinya, istri menikah dengan tujuan membahagiakan suaminya. Maka ketika suami kita terlihat akan bahagia, nariku mak bene bi kedua, mak bene bi ketelur, mak bene bi kepak. Kalau apa mak bene? Daripada dia bahagia? Ya, ibu ya, ibu yang di belakang bagaimana? Setuju? Ay, maciling. Iya, igiling. Bapak ai tujuannya menikah adalah untuk membahagiakan istrinya. Ketika bapak ai mabene dua telu apa, ternyata istrinya tersiksa, istrinya tidak bahagia, maka saya yakin dan percaya tidak ada laki-laki yang akan menikah dua, tiga dan empat. Nah, sebab meloi, pak bahagia. Jadi selamanya ya makupe penitewi nasabah noki keluarga sakinah. Ini runangi urang pe keluarga sakinah. Tujuan kita menikah untuk bahagia dan membahagiakan. Ada balik pak urana maka dana pun Allah Ta'ala masna wa sulasa wa ruba yang nerangi ibi makun raya kedolahalo kifada pada kedona empat emak pun raya. Ia narunak kada bahasana tepat di tewe arrahatu fit taghyir, kenyamanan itu, kesenangan itu berada dalam variasi. Ajak ne itu ke dota mapa mulai ya soe baja pada-pada mi baja pada-pada mi sengadi pada-pada mi mempa pada-pada mi ulep penang pada-pada mi top penang ya pe itu tu model tai bosan bapak eh bosan ni iya pasulang bapak enna aja ya kuna kuji-kuji bapak ni tanah SMA kusui tangan-tangan bapak enna tanah SMA lalu dia nak aja tulis tangga mampak gue baju mau pergi pasai aliki baju SMA nampak lesu kibola tak mampak pakai SMA.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, Bapak Adi. Pak pada pada kiburan eta buluna. Ditodo berani ka mana nak nak kada majan ke gue mun di nang kali jadi kule sumatu nisan ni. Selanjutnya. Maka dipunullahu ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Syaratnya ia patul le majiri na kita ta boleh fatal lugam. Ya nurunangi wakada terakhir tapi malampe. Sebab angka telugam. Ada yerun. Yang pertama adalah liman kana yarjullah. Yarjullah pamulah. Liman kana yarjullah. Irulli pemakata ningi ia doe. Nampai rulli maciri nabi ta. Upau panna dia tak kata ningi ia doe. Depat rulli maciri nabi ta. Depat rulli. Angka yerun. Liman kana yarjullah. Narikku rifalla wangatta ibi rufatawwe. Angka mau fatau kamangi alena. Naulis selesaikan manangi urusanna. Degaga andilna taulengi. Apalagi degaga andilna fungallahu ta'ala. Depan oleh maka kiri nabi ta. Depan oleh. Suatu ketika. Mereka tolong aja. Suatu ketika. Usama bin Sa'id. Yutusu iki nabi tak jumpa mamusu. Di suatu subuh, Usama bin Sa'id ini naserangi onronna kurese ia angke waina. Sebab posisi yang paling strategis di Jazirah Arab ketika peperangan ia nari itu kantung-kantung air. Gangkana nakalamanan ia pasukan. Jadi terakhir ia Usama bin Sa'id. Siti Quraisy ia angke dewa nasiur sajani. Sajani tombak na sajani bangkun. Loisoro bulu loisoro siwali lari loko siwali jurang kakana dia nanti dah kalala na salama. Nang kemana ni pasukan na Usama bin Sa'id kepungnya lalu ini mani bawah. Waktu na melo iwat kekisai Usama bin Sa'id. Gore ia lapu Quraisy. La ilaha illallah. Maka dai digaga puang sangat inna pengullah kutang. Nawa-nawanna ia Usama bin Sa'id. Maka dai ay. Lilanam yirmananna. Melo misalama kuliki berdangi nafui. Maka dai la ilaha illallah. Nasabah dia nak lelari. Dia nak boleh. Dan karena alhasil apa yang terjadi nasabah na yakini wi maka da lilana di mapua dan mapakuar dan karena materu inono yer prisa apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah lettu ikaribai wi lokina bitta maka da Usama bin Sa'id naun meset di Quraisy ia angke pura puada la ilaha illallah ada na pun bitta Usama maku dongak garu keadaan mumunu tau iya angke baca la ilaha illallah maka dia Usama iya suruna Allah ta'ala magi munui na engkain hura dina fuada la ilaha illallah maka dia Usama unui nasabak lila nabi melo milepok fulik kifadaku gangkana na fuada yaru aga na fuada nabi Muhammad sallallahu wasallam bidningin fui arona muite kuatinna maka dia maku dongak garu nasan mufui pada fada munawana wa yin sibawa na figo erora kure ya rumah manoli nabi tak matat bindingi mufi'i aruna kemudian ternyata muhitai atinna mulai geruntuk lafala la ilaha illallah nayyari kadega katilalana ya aruna ya orang kurisa makin berani munoi kemampuan kita hanya melihat yang kasat mata ya angkai makbatin kumallahu ta'ala mukurui bapak ibu yang dirahmati oleh Allah maka ni kisur mundi angkai ya rulafala la ilaha illallah tadaiku maka dan wajib munoi ya kurisai na angkana kilalana watakalina agana melu mahti balik masa sekali Usama bin Sa'id maka dah bendingi depa utama selendang ke iruat tuwe suburulah dekat lori pengelam ta'ala nak kena maki dek nubikup ya nuka jajam apa begitu penyesalannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah artinya falesi loki pengelam ta'ala iya manana angkei ifuke loki lebo nak iya kan ibu ibu iya roku tu mampak botim mak bilawat tu ini bilawat tu kaitannya sisi bawahnya. Maka ada pembicaraan atau mak bilawat tu. Contoh.
kadang pengeka Alena malampi-lampi baca ini. Contoh sedi ompo na ulangnya waktu abu yang tete anang letu tete arwah lewat telupul menek makan jai joka manuru fataruna torilok. Tapi ya kuarwin ni narafi ni waktu asara majali joka makur bacana makur bacana ni ya ku joka ni siruntuki anu masakkan ni dan lain-lain sebagainya. Bahkan kurangka anggota dewan pusat make bu kalender nauki koro fala cewe aga nauki koro angka mana di ujuh lomba malis ya kemana ni na jero ipake ko tuma pak boti ni akka dede na melo kawin na reko tania tate 10 de na melo kawin na reko tania tate 10 sini ya magi ni pake ya ro ya. Ya Allah utana iki ini gamelok matroi atau ifasan rindu ifales lo kifon ya Allah tak dampak kak bapak ibu ubuk kami wacana berpikir tak yang terjadi adalah ya lupi pun ni ya lupi pun ni ya angkai inawanawi ya angkai ipikiriki ya nariku mana ini narikutannya ya rawat tuwe masalah padahal dia namu telah mempakur penyekian. Kalaupun ada hal yang kurang bagus yang engkai pikiriki bahkan mencaci kau mapura lalu tentu engkau solusi ia engkau kurang aja lu keki ada mata agawat ini fuga para pemangi aja nak kejadian anu masalewe kalaupun kejadian ini ia rugok dek nama lo dek nama bela susana pole kuridi narek kolombang ini lisuti li falisri jadi namu tetia serawat itu kami nak kedemati puri falisri nareko uju ipatuin nareko uju melo tapi kau ini tak fatuin nanti fatuin peku carana ini seki peku carana ipatu mereka lantai pura dia jalo kemana dia kamata dawu amrada pembisodaka urewi nasamu nasibai pasidaka dan lain sebagainya jagaimi ademu politi musibai nasama pasidaka dan lain sebagainya kemana dia jalo ke sehingga pada hakikatnya bapak ibu yang dirahmati oleh Allah ketika ipasan rimana ngilo kipung Allah ta'ala sebenarnya dia agak susah ilalang akta tutungat kecilebut na yekanewi apalagi kitempe bapak ibu sifat lama guru ta'i dr. Andes bapak ibu li penghulu ya tu ilalang atas sesuai 10 puting enak aja kasih padua enak aja kan nama kukui harus hadir petugas di hadapan pengantin ya kudina hadir petugas di hadapan pengantin tak nampak ngeka onangi upah rezeki aplikasi we melalui internet apa yang terjadi 50 peristiwa nikah tahun bulan tahun lalu tertolak pengajuan penganggarannya bapak ibu yang dirahmati Allah makinah tertolak bapak kuaro mubai iya ropotoi ipasang aki aplikasi tenia fotona putingi makinah tenia iya ro ipasang nah sebab lo mana kita te 10 iya itu susah aja kadang pun enggak ya jadi kompleks makanya ya pun karena aku pemilu mendaftar maaf aku tinggi tak nampak enggak letupi di kantor kita tanda jam akan resoni ya kita te 10 te cinai nang kena bete ki 2 soro pi na yari kena maju ki mudah-mudahan na wereki palapiran apa masih na pengallah ta'ala sehingga sininna ya angke ifugau sininna ya angke iwarekan angke ifaketo ipale sumanangi ipasle sanre manangi lau ki pengallah ta'ala kemudian yang kedua adalah wal yaumal akhir kilalang akta tutungat tak cilebo na iya tanai sininna iya angke ifudau capak na melok mana kiletuk ya suri monrinna pengallah ta'ala dan semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala berkadakta bicarakta fangkau kata kedo-kedo na ajeta kedo-kedo na limata semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah sehingga dengan demikian aja lalu nang kesusipa lurah aja nang kesusipa bupati aja nang kesusipa kawa dan seterusnya narikku dek mitu dikibantu iya ada nak kasih tamala ada mak darari mak dari ke mak kena mak pek tu cara nak belok ke iban tu yang lemah ni alewe dia dibantu ke wasi apa tu ki sehingga ya kuburan ya orang mak kena lalang nama paku ini dan tuan ni kesorosan bapak ini yang dirahmati oleh Allah yang terakhir adalah wazakar Allah kasih dan niya ipam gai paring narat tak lalu dikong Allah ta'ala pangguta Imam Al-Ghazali dan ya syekh ia kebiasan Adam berampe asik kiri lo dikong Allah ta'ala ia nari tu si mata mak baje tak serpik monro mak bawa tu dan di masjid
dilalenan sikir riwayat. Subhanallah, alhamdulillah, wallah akbar. Ya kutuk kurang asal banyak ini. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, rafak akbar. Ibacai, kita telur-telur rumah boleh. Nigi-nigi banyak ya. Maka insyaallah, tolongan ini apalang, nacuega apalang atau masumban. Tolongan ini apalang, nacuega apalang atau masumban. Sinin na tusugi na cuy kemana apalan na ni gini itu libanci ya. Tapi masalahna ya ro tusugi na baca tu ya ro. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Itu nih pengulutah Imam Al-Ghazali. Ya kalau riasan masikir, maka nih pengulutah Imam Al-Ghazali. Na iya riasannya asikirikan, ya nari tu wadini dalam berbentuk kalimat, bisa dalam berbentuk pemikiran, bisa dalam berbentuk perbuatan, selama ia angkai ifakidur, angkemana ngiparengarangi lor sisi arajana pengallahu ta'ala, si turui, si cocok, si bawa petunjuk, ia angkena birang pengallahu ta'ala. Jadi narikuman nasu ibu-ibu, selama si cocok, mu ilalang ia angkena fulok na surang agama ta na pelolong agama ta, maka insyaallah itu adalah bentuk zikir kepada Allah. Joga kikikan teroi itu adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nariku angka fakkan turu tuli terlambat ni maka titonin lesu itu nagaga na pego kikan teroi. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada hakikatnya tak kalupai lori pengallahu taala tetling sikiri kilalan na watak kalian jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan napa barakai pengallahu taala lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah maulid yang kami hormati, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ismi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaqa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.